Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk tato pack and leg tato pack. Kenapa gua share lagi kembali? Kemarin yang gua share itu untuk Purba Lab dan ini malahan gua share yang terlar ini untuk PES 2021. Karena saya pikir leg tato itu bisa dipasang dengan simple dengan mengcopy data tick.underscore.bsm itu ke file PES-nya seperti Mega PSP, seperti PSP biasa include tatonya itu. Rupanya nggak bisa guys, ada file tambahan seperti itu. Dan ini udah gua modifikasi leg tato sama tato yang biasa, yang tato yang di tangan itu gua gabung jadi satu, jadi Mega Tato Pack gitu guys. Jadi ini ibaratkan ini yang gua share ini Mega Tato Pack yang punya gua, yang hasil punya gua ini, yang udah berapa ratus file ini gua gabung dengan leg tato yang punya gua juga. Tapi leg tato tidak banyak ya guys, beberapa aja yang akan gua share ini. Dan yang udah gua pasang itu seperti Garnacho, udah gua pasang di kaki dengan tatonya Tsubasa Zoro. Nah ini guys, kita bisa lihat. Nah, Tsubasa Zoro guys, wah, Wakabayashi. Penggemar Tsubasa juga nih si Garnacho nih guys. Oh, mantap. Penggemar, oh, tato di tangan juga udah komplit ya guys. Nah, tidak ada kendala, tidak ada double tato juga sih, sempurna sih. Nah, satu lagi yang gua share di sini, Brandon William juga udah gua pasang guys, dengan tato di kaki juga dan di tangan. Nah, 200 nih. Nah, ini dia guys yang udah gua tambahin. Waktu itu kan yang gua share untuk leg tato itu cuma Darwin Nunes. Darwin Nunes juga ada sih guys, Neymar ada. Oke, lengkap ya guys. Nanti kita lihat di gameplay ya apakah bermasalah tatonya atau tidak. Oke, sekarang Liverpool. Nah, oke, di sini tidak ada masalah, guys. Darwin Nunes lengkap, komplit. Untuk satuan dengan tatonya lengkap sih, aman. Untuk Darwin Nunes aman sekali, tidak ada masalah guys. Tuh. Nah, tidak ada kendala guys, berarti belum ada kendala apapun untuk pemasangan tatonya ini. Nah, coba kita lihat di tim lain beberapa aja sih, nanti kalau ada nemu yang baru gua akan share juga kok untuk leg tato ya, dengan file terpisah. Nah, Lionel Messi, please. Neymar. Kemarin di botak ya? Oh iya, dari PES nih. Oke, kita bisa lihat. Nah, oh ini, terus undershirt, oke. Oke, diselet untuk tato kaki aja aman. Aman ya guys, tidak ada kendala juga guys. Oke, langsung aja kita ke gameplay aja guys. Oke okay, guys, untuk kita cek dulu ya guys, untuk tatonya di kaki itu apa bermasalah tidak, dah salah bagi dah. Kita cek dulu guys. Kalau Kawasaki panjang kan tidak kelihatan guys. We know what we're in for, whatever the circumstances that exist, well, these
Very nice. Really isn't an option, making this another intense, feisty clash. It should keep everyone on edge. The fans are more nervous than the players to be, confirming an atmosphere of relaxed. Try telling them there's nothing riding on this. Just joining us, we are already on the way. Okay, there's a check. Oke nih guys, dengan sempurna ya. Tidak ada kendala. Offside, guys. Tutorial ada di sebelah ya, guys. Kalau bingung masangnya, gampang kok. Okay, Varen. Coba kita lihat si itu Brandon William ya. Mana Brandon William? Okay nih, nice nih. Bandung diam, tolol deh, kalau bola. Cuman ini aja sih yang gua share untuk leg kartu ya. Kan yang belum gua share itu untuk S2A tuh. Malah untuk yang football live yang gua share gitu. Dan ini Alinuan ya guys, Lagrato lengkap, banyak gitu. Oke, Brandon William. Oke lah guys, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe guys. Akan gua share pagi ini juga tutorial dari sebelah. Oke, langsung aja. Selamat datang, salam dari Lisar, guys. Bye.